Pol PP Kelurahan Cipulir menggerbek sebuah toko yang menjual obat terlarang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta. Dari penggerbekan tersebut, petugas menyita ribuan obat terlarang siap jual dan satu bilah senjata tajam. Petugas Satpol PP Kelurahan Cipulir menggerebek toko obat keras yang berkedok jualan kosmetik di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat melalui aplikasi Jaki. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan ribuan butir obat terlarang yang siap jual. Petugas juga menemukan satu bilah senjata tajam jenis samurai di toko. Menurut Kasatpol PP Kelurahan Cipulir Eko Iswahyudi, pihaknya tak bisa menggali sumber obat tersebut lantaran pemilik toko berinisial S kabur saat petugas datang. Ketemu pemilik tadi, pemilik langsung alasannya telepon, ya kan? Alasannya saya tanya sudah berapa lama, katanya sebulan, ya kan? Terus dia keluar, langsung melarikan diri. Kita curigain, langsung saya perintahkan anggota untuk periksa lokasi. Kebetulan ditemukan ya sebanyak eksimer, sebanyak 1025 butir dan tramadol 1310 butir serta fleksipenidil 45 butir. Itu jenis obat-obatan yang harus dijual dengan resep dokter, tidak bisa dijual. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas akhirnya menggembok toko tersebut sampai pemilik toko kembali untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.